Maka saya sarankan bagi teman-teman yang belum nikah, teman-teman bisa memastikan, at least make sure, apakah calon pasangan teman-teman juga belajar fikih nikah. Coba uji. Kamu tahu gak fikih talak itu kayak gimana? Nanti bisa loh. Suatu ketika kalimat perceraian itu mungkin sangat terjadi. Tahu gak tuh batasan-batasannya? Tidak boleh menceraikan ketika talak. Ada masa iddahnya 3 kali suci. Kemudian masa iddah itu berbeda-beda antara yang ditalak. Ditalak dengan yang dikhulu. Kalau dikhulu tidak ada masa iddah. Itu ada perincian-perincian itu. Kalau misalkan gak ngerti, haram semua yang dilakukan ketika mentalak. Dan zalim jadinya. Tahu gak kalau ketika istri nusyuz, bagaimana cara menasehatinya? Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana cara kalau ada memukul, bagaimana cara memukulnya? Itu memukul yang tidak menyakiti. Ada tata caranya. Tahu gak ketika istri bersilaturahmi atau menggunakan uang suaminya tanpa izin itu diharamkan? Tahu gak? Harus tahu itu. Itu kalau nggak ngerti, rumah tangga itu dibangun ombang-ambing, bingung dia. Artinya hanya sekedar ya udah, kamu satu si istri saya satu jadi suami kamu. Kita jalani hidup bareng-bareng tanpa ilmu. Mustahil. Gimana caranya bisa bahagia tanpa ilmu? Gak ada caranya.